Yo, what's up guys? Kembali lagi sama gue, Immanuel Jeremy. Di video gue kali ini, gue lagi ada di Malaysia nih guys, oke? Jadi, opening kali ini gue ada di Malaysia nih. Jadi tadi sebelumnya, gue belum sempat untuk ngevideoin tadi pas jalan di pesawat. Karena sudah biasa lah ya, sudah biasa orang-orang Indonesia lambat gituan, oke? Kalian tonton aja videonya, oke? Check this. Oke, sebentar lagi kalian akan melihat menara kembar sih, katanya kembar nih, katanya kembar. Kembar yang orang lagi punya foto-foto nih guys, wah gila. Mantap betul, mantul. Banyak pemandangan, wih. Banyak pemandangan. Asfal. Ramai sekali orang. Oke. Nanti kita lanjut lagi videonya. Di, mau aku Wak? Nanti aja. Yuk, jalan. Kurang minum menurunkan konsentrasi dan fokus. Ada Aqua? Oke guys, sekarang gue lagi ada di Genting Highland. Kalian bisa lihat nih guys, sangat sepi di sini. Ini sih kalau menurut gue sih ini mah udah kayak di Bogor gitu ya, udah kayak di Bogor tuh sepi banget sumpah. Ini gue lagi mau naik apa sih kayak kereta gantung gitu, tapi kalau di sini kayak belkar katanya. Ntar kita lanjut lagi pasti udah di atas, oke? Asap guys, sebentar lagi kita akan naik ke in the sky, kereta kabel, or kereta kabel sama dengan Indonesianya apa tuh kereta gantung lah, oke. Sebentar kita tak naik lagi. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di atas nih, sumpah dingin banget, jadi gila. This is cool. Wah, dingin banget, sumpah. Dan apapun ini udah paling atas di Malaysia, oke? Sumpah, untung gue dipakai jaket.
guys, ini nih air mancurnya nih. Kalian bisa lihat aja sendiri nih guys. Wah, the best of destination untuk malam-malam di Malaysia. Dan mantap. Ini ada orang habis lulus nih guys, kayaknya sih. Kalian bisa lihat nih. Oke guys, selamat pagi Indonesia. Oke, jadi kali ini pagi ini gue akan mau naik ke KL Tower atau Menara Kuala Lumpur. Kayaknya sih udah nggak macet kayak kemarin. Kok kemarin ngantri banget orang. Oke, nanti kalian lihat aja videonya pas di atas. Ini gue akan naik. Oke guys, sebentar lagi kita akan naik ke atas. Nanti kalian lihat aja deh. Oke. Oke guys, ini kita sudah sampai di atasnya. Tapi gua tidak naik ke atas karena harganya lumayan, 1 juta lah. Ini bisa kalian lihat nih, kota Kuala Lumpur di bawah kayak gini. Nih, jadi gua bad light ya, gak apa-apalah. Indahnya pemandangan. Di sini tuh banyak guys. Itu tuh ada menara Petronas. Situ nanti kita akan lewatin. Di situ nanti kita akan lewatin dulu. Di sini kita akan keliling-keliling, oke? Kita lihat semua pemandangan Malaysia. Soalnya waktu tahun lalu gua kemarin ke Singapura belum sempat bikin video karena gua waktu itu belum jadi content creator. Nah, ini guys, menara Petronasnya nih. Menara Petronasnya di situ. Oke, kalian lihat-lihat aja dulu nih. Sini sepi karena orang kurang banget banyak datang ke sini. Soalnya kurang gimana gitu katanya. Kalau di atas gua belum gitu ah. Duitnya, Pak. Mantap, mantap jiwa. Nih. Oke, kita jalan lagi ke sana. Di sini bad light banget, guys. Kita jalan lagi ke sana, oke? Ini ada lagi nih. Indahnya pemandangan. Pokoknya untuk kalian yang belum kesini, coba aja naik juga kesini, oke? Karena di sini tempatnya bagus. Menara Petronas, terus habis itu menara KL Tower. Dan di sini banyak turis-turis Asia. Bisa kalian lihat di sini. You say you wanna try, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. You say you wanna cry, but you never do. Sugar, there's a reason why we lose. Halo guys, bentar kita akan masuk ke toko coklat. Kita akan beli coklat banyak, oke? Buat kalian semua yang minta coklat, boleh-boleh nih, gue beli ini, oke? Lihat nanti di sinematik. Halo guys. Benar sekali coklat-coklat ini. Oh Tuhan, ku cinta dia, ku sayang dia. Dia. Lagu apa sih, bro? Lagu apa ya?
Tuhan, ku cinta dia. Selalu tahu musik dengan Google. Dia. Halo guys, kita sebentar lagi akan masuk ke Snowland di sini yang sangat famous, katanya famous nih guys, yang paling the best di Malaysia. Oke, nanti kita akan masuk, kalian lihat aja sinematiknya. Kita akan OTW masuk ke Snowlandnya guys, nanti kalian lihat tuh seru malam-malam nih, mantap, keren. Ayon versi Malaysia ini ke. Oke guys, ini udah masuk ke dalam snownya. Gila dingin banget sumpah guys, demi apapun. So cool. Sudah kayak di sepatu nih. Di sepatu nih. Dingin banget guys, sumpah guys. Wah. Sumpah ini tapi keren banget, tapi ini sangat dingin sekali sih lah, sangat dingin, mantap. Dingin. Di sini juga kalau untuk masuknya harganya Indonesia berarti harga 400 bisa kalian masuk sini loh. Tapi kalau dalam ringgit Malaysia bisa sampai 70 ringgit. Lumayan mahal, 400 ribu lah bisa masuk ke Dufan 2 kali lah. Wah gila, sumpah dingin banget ini guys. So cool. Good. Oke guys, sekarang kita masuk ke dua yang dunia nih. Malaysia punya paten ini, bukan kaleng-kaleng. Paten. Dingin sekali, dingin. Bisa kayak satu beri guys. Dingin, so cute. Coba aja di destinasi lain, oke kita lanjut. Oke guys, jadi gua akan keluar, sumpah ini gua gak kuat banget ini. Udah mau buku tangan gua sumpah kesini. Udah minus derajat, sumpah ini kayak di Eropa udah sumpah dingin banget ini. Gua udah mau keluar nih guys, udah mau exit. Ini baru berapa menit, udah dingin banget, gila. 400 ribu kebuang sia-sia ini. Dingin banget sumpah guys, gua gila sih. Tapi bagus sih guys, bisa lanjut ya. Tapi dingin banget guys, sumpah. Gua gak tau nih, dingin banget sumpah ini pake apa.